Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahad Tarbiyah Harakat An-Nur Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini untuk subjek matematik tingkatan 2 KSSM, di mana kita akan membuat sesi ulang kaji terancang, okey, sempena ujian pertengahan tahun 2021. Okey, seperti yang dimaklumkan untuk para pelajar tingkatan 2 Mahad Tarbiyah Harakat An-Nur Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Untuk ujian pertengahan tahun 2021 untuk subjek matematik tingkatan 2 KSSM akan dijalankan pada 22 Ogos 2021 hari Ahad, masa ujian 8 hingga 10 pagi. Okey, di sini saya nak maklumkan sekali lagi bab yang akan diuji dalam ujian pertengahan tahun 2021 ini: bab 3 rumus algebra, bab 4 poligon, bab yang kelima bulatan, bab yang keenam bentuk geometri 3 dimensi, bab yang ketujuh koordinat, bab yang kelapan graf fungsi, bab yang kesembilan laju dan pecutan, bab yang kesepuluh kecerunan garis lurus. Okey, seperti yang dimaklumkan, ujian pertengahan tahun 2021 ini akan dijalankan menerusi Google Form. Okey, Google Form di mana para pelajar akan masuk dan menjawab soalan di dalam tu. Okey, link Google Form akan dibekalkan, diberikan pada hari ujian tersebut. Okey, baik. Jika tiada masalah dengan Google Form, kita akan terus dengan Google Form. Jika ada masalah, kita akan guna secara manual lah. Okey, baik. Diharap para pelajar maklum berkaitan dengan perkara inilah, okey, apa yang masuk dan sebagainya. Baik. Hari ini kita nak ulang kaji untuk bab-bab yang kata bakal masuk dalam ujian kali ini. Jadi kita nak sentuh beberapa bentuk soalanlah untuk setiap bab yang kita nak uji tu. Ada beberapa bentuk atau contoh soalan di mana cikgu akan ketengahkan dan tunjuk ajar para pelajar supaya para pelajar boleh ulang kaji balik, ingat balik apa yang dah dipelajari sebelum ni. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, kita terus pergi kepada soalan seterusnya macam mana kita nak ulang kaji balik. Okey, soalan 1. Okey. Rajah di bawah menunjukkan segitiga bersudut tegak. Okey, ini tajuk ni berkaitan dengan rumus algebra lah. Okey, ni gambar dia segitiga bersudut tegak. Okey. Salah satu sisi HCM, satu sisi yang lain YCM. Perimeter segitiga itu ialah PCM. Antara berikut yang manakah rumus bagi perimeter segitiga itu? Okey, ada beberapa pilihan jawapan dekat sini. Dekat sini apa yang kita perlu gunakan ialah teorem Pythagoras. Okey, baik. Teorem Pythagoras, kita tengok kat sini. Okey. Ada satu sisi yang condong, yang terpanjang dalam segitiga bersudut tegak ni dipanggil hypotenuse. Okey, hypotenuse kat sini bagaimana kita nak kira? Okey, baik. Kita labelkan sebagai H, hypotenuse. Bagaimana kita nak kira hypotenuse? Hypotenuse ni sama dengan, okey, punca kuasa 2, okey, punca kuasa 2, x kuasa 2, maksudnya sisi x kuasa 2 ni tambah y kuasa 2. Okey, itu untuk kita nak kira panjang ish. Perimeter segitiga itulah PCM. Jadi perimeter ni ukur lilit. Okay, ukur lilit ni berapa? Jadi kat sini kita tengok P sama dengan X tambah Y. Okay, tambah kan? Tambah dengan punca kuasa 2. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Yang mana pilihan jawapan? Jadi kita akan jumpa. Perhatikan betul-betul. Jadi jawapannya C. Okay. Dapat terus kat situ. Ya, selesai. Okey, kita tengok seketika bagi faham.
Okey, baik. Jelas, eh? Soalan dia mudah saja. Okey. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Contoh soalan. Ini pun soalan bentuk bentuk soalan untuk bab rumus algebra juga. Antara berikut yang manakah mengungkapkan Y sebagai perkara rumus? Jadi kalau Y perkara rumus, Y itu duduk sebelah kiri lah. Jadi B ini salah lah, B. Okay. Yang ni Y sebelah kiri, Y sebelah kanan. Jadi bukan perkara rumus lah. Salah dari situ. Okay. Yang ni Y belah kiri ni ada Y kuasa 2 pula. Jadi ada bertindan Y kat situ jadi salah. Jadi jawapannya kita dapat C lah. Okay. Baik. Selesai. Mudah je lah soalan nombor 2. Okay. Soalan yang ketiga. Bentuk soalan. Masih lagi bab yang ketiga, rumus algebra. Diberi M sama dengan 2N tolak 9. Antara berikut yang manakah mengungkapkan N sebagai perkara rumus dengan betul. Okey, baik. Jadi kita nak dapatkan N tu adalah perkara rumus dia. Jadi kita tulis balik. M yang dibagi itu sama dengan 2N tolak 9. Okey, baik. Jadi kita nak jadikan N tu sebagai perkara rumus. Mula-mula kita tuliskan 2N tu sebelah kiri. Okey. Manakala M ni kita letak sebelah kanan lah. Kita tukar kedudukan. Manakala yang negatif 9 ni yang sebelah asalnya sebelah sebelah 2N tadi ni, negatif 9 pergi sebelah kepada M ni. Negatif jadi pindah belah kiri sama dengan M ni jadi positif. Okey, tambahlah, tambah 9. Nak dapatkan N. Okey. N tambah 9 bahagi dengan 2. Jadi yang mana jawapan dia? Dapatlah jawapan dia. Okey, selesai lah. Itu saja. Okey. Kita pergi kepada soalan yang keempat. Kita masuk kepada bab yang keempat iaitu poligon. Okay, antara berikut yang manakah merupakan poligon sekata? Okay, poligon sekata ni secara definisi dia mempunyai bilangan, dia ada bilangan sisi dia masing-masing dan setiap sisi itu sama panjang, okay, dan sudut dia sama size. Itu masuk poligon sekata. Jadi kita tengok yang A, sekata tak? Sisi sama panjang tak? Tak sama. Okey, kalau yang B ni sisi sama tapi sudut dia tak sama pun tidak menepati ciri-ciri poligon sekata. C, sisi sama, sudut pun sama, sudut kedalaman. Jadi jawapan dia C lah. Kenapa D bukan? D sebab sisi sama jadi sudut tak sama. Jadi dia kena menepati kedua-dua ciri poligon sekata ni barulah kau kata yang betul lah poligon sekata tu. Jadi jawapan dia C. Okey, selesailah. Okey, seterusnya soalan yang kelima, masih lagi bab yang keempat, poligon. Okey, diberi maklumat bilangan bucu 8. Bilangan paksi simetri pun 8. Jadual di atas menunjukkan ciri-ciri poligon P. Apakah poligon P? Okey, ini kita kena faham konsep asas dia. Nama poligon tersebut. Okey. A itu hexagon. Hexagon ni kalau ada 6. 6 sisi, okey. Ni 6 sisi. Nonagon 9 sisi. Okey, pentagon 5. Jadi jawapannya yang orang kata oktagon ni 8. Okey, jadi jawapannya C lah. Okey. Jadi kita kena ingat nama poligon tu mengikut panjang sisi dengan bilangan bucu dia. Bilangan paksi simetri sama dengan bilangan bucu poligon tersebut. Okey, kita terus pergi kepada soalan yang keenam. Berapakah bilangan segitiga yang terbentuk dalam sebuah dekagon? Okey, baik. Pertama sekali kita kena faham dekagon ni berapa sisi.
Okay, Decagon. Okay. 10 cc. Ini kena rujuk balik. Okay, kena study balik dalam buku teks tu. Decagon ni ada 10 cc. Maksudnya bilangan cc dia 10. Okay. Bilangan cc. Okay. Kita ringkaskan simbol dia N 10. Yang dia tanya bilangan segitiga. Okey, ini pun kita kena faham konsep. Bilangan segitiga. Okey. Rumus dia N tolak dengan 2. Jadi bilangan sisi dia N tu 10. Jadi tolak dengan 2. Berapa bilangan segitiga? Dapat 8. Okay. Selesai. Itu cara dia. Okay. Tengok betul-betul. Biar jelas kat situ. Baik. Kita pergi kepada soalan yang ketujuh. Okey. Dalam rajah di bawah, O ialah pusat bulatan, PQR dan UTS ialah garis lurus. Diberi okey, diberi PR tu sama dengan 8 cm. Hitung diameter dalam cm bulatan itu. Guna pi sama dengan 22/7. APR yang ni. Yang ni dia bagi O tu 3 cm. Jadi kat sini sama kan. OQ ni sama. 3 cm juga kat sini. Okay. Sekarang ni diameter kita nak kira macam mana. Diameter kita tengok kat sini O. R ataupun OP. Yang dua-dua ni kita boleh kira ni diameter dia. Okay. Kita labelkan sebagai D lah. Diameter. Okay. OP ataupun OR. Okay. Baik. PR 8 cm. PR ni sama. Orang kata 8. Jadi PQ sama dengan QR. Okay. Kat sini kita bahagi dua lah. PQ tu 4 cm. QR tu 4 cm. Jadi boleh kira lah diameter. Boleh kira. Okay. Menggunakan teorem Pythagoras. Okay. Jadi kita nampak kat sini segi tiga dia tu. Okay. Macam ni lah. Ataupun ambil yang ni. Okay. Segitiga tu. Sama ada kita ambil P Q tengah-tengah ni. Okay. R kat sini kan. Okay. O kat sini. Jadi kat sini kita dah tahu 3 cm. Sini 4. Sini 4. Jadi diameter kat sini. Diameter pula. Dia punya bukan diameter, dia panggil J jari dia lah. J jari. J. Okay. Jangan tertukar pula. J kat sini. J jari. Okay. Diameter adalah 2 kali ganda J jari. Mula-mula kita dapatkan J jari tu menggunakan teorem Pythagoras. Okay. J kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2. Okay, CC dia kita dah tahu dah. Okay, OQ tu 3 kuasa 2 tambah PQ, okay, 4 kuasa 2. Sama juga lah kalau kita ambil OQ, QR tu sama je. Jadi jari dia sama dengan okay, ni J lah, kita kira J terus. Okay, J sama dengan punca kuasa 2. Okay,
3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey, jadi punca kuasa 2 25. Jadi J sama dengan 5 cm. Jadi jawapan dia bukan 5 sebab kita nak diameter. Diameter D lah. D sama dengan 2 darab J. 2 kali J lah. Okey. 2 darab 5 cm. Jadi D sama dengan diameter dia 10 cm. Okey. Jadi dapatlah jawapan dia C. Okey. Jelas kan kat situ? Okey. Okay, tengok betul-betul. Ambil masa dalam seminit untuk tengok. Okey, menggunakan teorem Pythagoras lah. Okey, masih lagi bab poligon. Bab poligon. Yang ni dah masuk kepada bab bulatan. Bulatan. Yang ada kata perentas, ada tangent, kata kita panggil tangent ke per, tangent kau ada bulatan lah. Okey. Baik. Kita pergi kepada soalan 8. Okey, masih lagi bab bulatan juga melibatkan sektor bagi sebuah bulatan. Okey, baik. Rajah di bawah menunjukkan sektor bagi sebuah bulatan berpusat O. Okey, ni gambar dia. OQR sudut dia 60 darjah. Panjang lengkok QR ialah 22 cm. Okey, 22 cm. Hitung perimeter dalam cm sektor OQR. Jadi perimeter ni ukur lilit dia semua sekali. Jadi kita kena tahu dia punya jejari lah. Berapa jejari OQ dengan OR ni samalah jejari lah. Jadi panjang lengkok kita dah tahu 22 cm kat situ. Jadi kita kena ingat rumus panjang lengkok. Okay, panjang lengkok. Sama dengan 2 pi j. Okay, 2 pi j. Panjang lengkok 22. 2 darab pi itu kita guna yang ni 22/7. J itu kita nak carilah berapa jejari itu. Okey. Jadi J sama dengan okey. 22 ni bahagi 2 darab 22/7 pi. Okey, dapatkan J dulu berapa jejari. Okey. 22 bahagi 2 22/7. Okey, jejari dia dapat 3.5 cm. Okey. Jadi perimeter dia sama dengan okey, lengkok QR tu 22 cm. Jadi jejari ada 2 sini, 2 J tambah 2 darab 3.5 cm. Okey. Apa yang tertinggal kat sini? Tak dapat kan? Okey, tak dapat, kita tengok balik. Kenapa tak dapat? Okey, baik. Okey, baik. Okey, kalau yang ni panjang lengkok untuk bulatan penuh. Itu kita kena check. Kalau bulatan penuh, kata 2 pi j lah. Satu lagi kita kena kira kat sini. Okey.
bila melibatkan sektor, okey, kita kena ambil sudut dia tu. Okey, sudut. Jadi rumus betul dah, cuma kita kena tambah macam ni. Okey, cikgu tunjukkan cara sama dengan okey, panjang lengkok tadi dah ada 22 cm. Okey, 22 cm. Okey. Jadi kita kena tengok sudut dia tu 60 darjah. Okey. Per dengan 360 darjah. Darab dengan 2, darab dengan pi itu 22 per 7, darab dengan j. Ha, ni baru kita tambah yang ni. Okey. Sajalah cikgu nak uji tu, nak tengok kenapa tak dapat. Ha, mesti ada sebab. Itulah kadang-kadang kan. Okey, baik. Jadi yang ni kita tinggalkan dulu cm dia tu. Okey, dan dapatkan j. Okey, kat sini kita kira dulu berapa. 60 per 360 darab 2 darab 22 per 7 sama dengan 22 per 21 darab J sama dengan 22. Nak dapatkan J 22 bahagi 22 per 1, tukar pada darab. Okey. Jadi 21 kat atas, 22 kat bawah. Jadi kita boleh cancel out kan dia. Okey. Ini akan jadi macam ni. Okey, sebab bahagi kan 22 bahagi 22 per 1 tukar pada darab, jadi terbalik. Jadi jari kita dapat 21 cm. Okey, barulah kita boleh kira perimeter. Okey, perimeter sektor OQR tu sama dengan okey 22 cm. Tambah jari ada 2 ni kan, jari 2. Okey, tambah 2 darab 21 cm. Okey. Jadi 22 cm 2 tambah 2 darab 21 ni 42 cm. Jadi kita dapatlah perimeter yang sebenarnya 64 CM. Okey, barulah dapat jawapan yang sebetul-betulnya. Okay, D jawapannya. Okey, selesai. Bila kita kira-kira tak dapat, kenapa? Mesti ada sebab. Dan kita jumpa sebab dia, dapatlah jawapan sebenar dia. Okey, kita masuk kepada soalan yang ke-9. Masih lagi bab bulatan. Hitung panjang lengkok dalam cm bagi sebuah sukuan bulatan dengan jari-jari 21 cm. Yang ni pun berkaitan juga dengan sektor tadi. Tapi kita tengok sukuan bulatan, maksudnya 1 per 4 daripada bulatan tu. Okay. Maksudnya 1 per 4 daripada 360 darjah lah, bulatan penuh. Ha, itu kita tengok. Jadi hitung panjang lengkok tadi. Okey, baik. Jadi rumus je. Panjang lengkok. Sama dengan, okay, kita ambil yang ni tadi. 1 per 4 darab 360 darjah. Jadi kita tulis macam ni. 360 darjah bahagi dengan 4. Lah. Okay, dia 1 per 4. Jadi kita tulis tu kalau sukuan bulatan, 1 per 4. Lah. Okay, 90 darjah lah sebenarnya. Okay, yang ini 90 darjah, 1 per 4. Kita ambil je 1 per 4 daripada tu, darab dengan 2, darab dengan pi itu 22 per 7, darab dengan
jejari dia dah bagi dah 21 cm. Okey, jejari 21 cm. Jadi kita kira macam biasa. Okey, 1 per 4, darab 2, darab 22 per 7, darab 21. Okey, kita dapat terus 33 cm. Okey, selesai untuk soalan 9. Kita pergi kepada soalan 10. Okey, kita masuk bab yang ke-6. Okey, bentuk geometri 3 dimensi. Antara penyataan berikut yang manakah tidak benar? Kuboid ialah sebuah prisma. Betul. Benar. Kon mempunyai satu tapak berbentuk bulatan. Benar. Piramid segi empat mempunyai empat permukaan rata. Ada segi empat, yang condong tu ada empat, bawah ada tapak satu, lima lah. C salah lah. D kenapa? Sebuah silinder mempunyai satu permukaan melengkung. Betul. Jadi kita tahulah yang tidak benar adalah C. Dia selesai. Soalan 10. Okay, kita sambung kepada soalan seterusnya, soalan 11. Okay. Masih lagi bentuk geometri 3 dimensi. Rajah di bawah menunjukkan bentangan bagi sebuah bentuk 3 dimensi. Okay, nak kata kon salah. Piramid, dia tak ada kata atas tu, orang kata muncung atas. Tak ada kan? Jadi bukan piramid lah. Silinder bukanlah, apatah lagi bukanlah. Okey, jadi jawapan dia prisma. Okey, prisma jawapannya. Okey, seterusnya soalan yang ke-12. Okey. Masih lagi bab yang ke-6, bentuk geometri 3 dimensi. Berapakah jumlah bilangan permukaan bagi sebuah prisma pentagon? Pentagon kita tahulah. Okey, ada 5 kan, 5 kata 5 bucu, 5 sisi. Okay, 5 permukaan, tapi sekarang ni dia kata prisma pentagon. Maksudnya macam ni. Okey, macam ni lah bentuk pentagon, 5 sisi kan. Okey, lepas tu dia ada belakang dia tu. Ha. Okay, ada punya belakang. Okay. Ha, dia macam tu lah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 permukaan yang tepi dia tu. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang kita mungkin confuse, kita ingat 5. Jadi sebenarnya bukan 5. Depan dengan belakang dia ni, jangan lupa. Okay, depan dengan belakang, D dengan B ni. Jadi 5 tambah depan dengan belakang, jadi 7. Okay. Jawapan. Okay. Selesai soalan 12. Soalan 13, kita akan masuk kepada bab yang ke-7, koordinat. Okay. Okay, titik P, koordinat P. Negatif 4, 3 dan koordinat Q, 11, negatif 5 ialah dua titik pada suatu satah kartes. Cari jarak di antara dua titik itu. Okay, jarak di antara dua titik. Okay. Jadi kita buat macam ni lah, jarak PQ tadi. Kita buat macam ni, jarak PQ. Sama dengan, okay, rumus dia kita kena ingat. Okay, dalam kurungan macam ni, X, bukan X kuasa 2, X2. X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1, koordinat dia lah, kuasa 2. Okey, lepas tu punca kuasa 2 kan. Jadi kat sini kita ambil S2 tu yang koordinat Q tu. Okey. 11 tolak S1 kita kat sini negatif 4. Tolak negatif 4. Okey, lepas tu kuasa 2. Okey, kuasa 2 kan dia.
tambah Y2 kita ambil negatif 5. Tolak Y1 ni 3. Okay, kuasa 2 jangan lupa. Okay. Jadi, dia akan dapat. Okay, 11 tolak negatif 4. Jadi, tolak dengan negatif jadi tambah. 11 tambah 4. 14. Kuasa 2. Tambah. Okey, yang ni negatif 5 tolak 3 jadi negatif 8. Kuasa 2. Okey. Jadi sini akan dapat 14 kuasa 2 tambah negatif 8 kuasa 2. 260. Okey, kat sini ada pembetulan sikit. Okey, baik. Ni 15, okey. Jadi 15 kuasa 2 tambah negatif 8 kuasa 2 dapat 289. Okey. Punca kuasa 2 kepada 289 dapat 17 unit. Okey. Jadi dapatlah jawapan dia A. Okey, selesai soalan 13. Okey, soalan yang ke-14 masih lagi bab yang ke-7 koordinat. Diberi titik 3, 5 ialah titik tengah bagi satu garis lurus yang menyambungkan P, negatif 1, 6 dan titik Q. Cari koordinat titik Q. Jadi titik Q ni, okey, titik, orang kata 3, 5 ni titik tengah dia. Okey, kita labelkan sebagai X dengan Y. Manakala P ni X1, Y1. Manakala Q ni koordinat dia X2, Y2. Okey. Kita labelkan dulu yang tu. Oh, kita akan nampak. Jadi titik tengah ni SY ni. Okey. Dia macam ni rumah dia. XY titik tengah. Okey. Sama dengan okey. Kurungan besar. Okey. X1 tambah F2 bahagi 2 koma dekat tengah. Okey. Y1 tambah Y2 per 2. Ha, ini rumus untuk titik tengah. Kena ingat lah ini. Jadi titik tengah dia SY tu dah ada. Dia dah bagi kat sini. Okay, jadi kat dalam ni akan jadi S1 negatif 1. S2 kita nak carilah. Untuk koordinat Q tu. Bahagi 2. Jadi Y1 6. Tambah Y2, kita nak cari Y2 lah. Koordinat untuk Q tu. Okay. Jadi macam tu. Jadi kat sini kita tengok. Bezakan kiri dan kanan. Jadi kita ambil koordinat X dulu. Koordinat X dia 3. Titik tengah dia 3. Dan ni negatif 1 tambah X2. Per 2. Okay. 3 darab 2, 6. Dan ni negatif 1 tambah X2. Nak dapatkan S2, okay, negatif 1 pindah belah 6 ni, jadi tambah 1. Okay, jadi S2 tu kita dapat koordinat X dia 7, tambah 1, 7. Kalau kita bandingkan Y pula, 5 sama dengan 6 tambah Y2 per 2. 5 darab 2, 10. Okay. 6 tambah Y2. Nak dapatkan Y2, 6 pindah belah kiri ni jadi 10 tolak 6. Okay, Y2 tu sama dengan 4. Jadi koordinat Q, kesimpulannya koordinat Q sama dengan dalam kurungan kita ambil S2 ni 7, Y2 4. Dapatlah 7, 4. Jadi D jawapannya. Itulah jalan kira dah. Kena mahir betul-betul rumus titik tengah untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, seterusnya kita sambung kepada soalan 15. Okey. Kita masuk kepada bab yang ke-8, graf fungsi.
Suatu hubungan diberi sebagai 3, 12, 3, 18, 4, 12, 4, 20, 5, 20. Okay. Dia macam ni lah. Okay. Dia macam domain, kodomain lah. 3, kan? Lepas tu 4, dah sini 5. Ni sebelah, sebelah ni. Okay. Satu lagi, belah sini. Okay. 12, 18, 20. Okay, 18, 20. Ni, ni hubungan dia, graf fungsi. Okay. 3, 12. Ni hubungan dia macam ni. Okay, lepas tu 3, 18. Macam ni. 4, 12. Macam ni. 4, 20. Macam ni. 5, 20. Ha, dia macam ni. Okay. Fungsi graf. Fungsilah graf fungsi tu. Okay, jadi nyatakan julatnya. Julat ni maksudnya yang orang kata ni domain, ni kodomain. Kodom orang kata maksudnya kodomain yang ada dia punya domain. Okay, sekarang ni yang kodomain sebelah kanan. Okay, maksudnya julat ni yang ada hubungan lah. Julat yang ada, orang kata kodomain yang ada hubungan. Okay, jadi jawapan dia yang ni lah, tiga-tiga ni ada hubungan lah. Jadi 12, 18, 20. Okay. Itu maksudnya julat lah. Okay. Seronoknya soalan 16. Okay. Graf fungsi juga. Diberi fungsi Y sama dengan 3X kuasa 2 tolak 4X tambah 1. Hitung nilai Y apabila X sama dengan negatif 2. Jadi mudah saja. Kita tulis balik rumus Y sama dengan 3X tu kita ganti dengan negatif 2 kuasa 2 tolak 4, X tu gantikan negatif 2 tambah 1. Okay. Jadi kita kira macam biasa. Okay, akan dapat. Satu. Okay, dapat terus lah kat situ. Gantikan saja kan dapat. Okay, selesai. Okay, seterusnya soalan 17. Kita akan masuk kepada bab yang ke-9. Laju dan pecutan. Tukarkan 24 meter per saat kepada kilometer per jam. Okay, pertama sekali kita kena faham. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Okay. Manakala 1 jam sama dengan sekarang ni kepada saat kan. Okay, saat maksudnya 1 jam tu 60 minit. 1 minit 60 saat. Jadi 3600 saat. Nah, yang ni kita kena faham yang ni. Jadi nak tukar kepada kilometer per jam ni. Mula-mula kita ambil 24 meter kan. Meter per saat macam ni. Darab dengan, sekarang ni kita nak tukar pada kilometer. Jadi, kita letakkan meter ni dekat bawah. Okay. Maksudnya kita nak hilangkan meter ni. Jadi, kita ambil 1000 meter ni dekat bawah. Manakala 1 km dekat atas. Ni cara mudah lah. Cikgu tunjuk cara mudah macam mana nak kira. Sekarang ni, daripada saat kita nak tukar pada jam. Jadi, jam dekat atas lah. Letak dekat sekarang ni S dekat bawah. Jadi kita nak hilangkan S ni, maksudnya letakkan 3600 saat ni dekat atas. Sebab bila kita bahagi nanti S tu akan hilang. Yang tinggal per J kan, maksudnya 1 jam tu. Okay, 1 jam tu kat bawah. Okay. Jadi cara dia macam ni, kamu akan nampak. Okay, nampak tak? Meter, meter kita akan boleh cancel. Okay, S dengan S kita boleh cancel. Jadi betul tak yang tinggal ni kilometer per J macam tu. Okay, jadi akan dapat lah. Jadi cara dia 24 okay, darab dengan 1 kilometer tu darab dengan 3600 okay, yang tinggal ni kan bahagi dengan 1000 ni tinggal 1000. Okay, darab dengan 1J tu. Okay, 1J, 1 jam.
Kita cuba kira kat situ. Okey, 24 darab 1 darab 3600 bahagi 1000 darab 1. Jadi dapat terus kat situ. Okey, 86.4 kilometer ke atas, J ke bawah. Jadi per J lah dapat terus. Okey, A. Okey, selesai kat situ. Seterusnya masuk kepada soalan 18, masih lagi bab 9, laju dan pecutan. Sebuah kereta mainan memecut secara seragam dari keadaan pegun kepada 4 meter per saat, MS91 meter per saat, dalam masa 1/5 minit. Hitung pecutan dalam meter saat -2, masih pecutan tu kereta mainan itu. Jadi sekarang ni dia punya laju 0 hingga 4. Di akhir dia 4. Okay, macam inilah cara kira dia. Dia punya pecutan. Okay. Pecutan. Pecutan. Cikgu ringkaskan macam inilah. Okay, pecutan. Dia punya laju. Orang kata laju akhir dia 4. Laju awal dia 0. Okay, unit dia meter saat -1. Sekarang ni kita nak bahagi dengan masa. Masa tu 1/5 minit. Okay, minit. Kena darab. Sekarang ni meter per saat. Kena tukar pada saat lah. 1 minit 60 saat. Jadi kita 1/5 ni kena darab dengan 60 saat. Ha, ni cara dia. Okay, kena tukar. Kalau tak tukar, salah lah sebab dia minit. Okay, 4 tolak 0, 4 lah bahagi 1/5 darab 60. Okey, dapat dalam pecahan tu 1/3. Okey, unit dia MS-2. Sebab -1 kat sini bahagi lagi S tadi -2. Jadi dapat 1/3. Okey. Selesai soalan 18, masuk kepada soalan 19. Okey. Bab yang ke-10, kecerunan garis lurus. Antara garis lurus A, B, C, D, yang manakah paling curam? Okay. Secara ringkas kita tengok kat sini, D lah. Okay. D itu paling curam. Kita tengok kat sini, cara kira dia, kita kira kecerunan. Okay. 1, 2, 3, 4. 4 bagi 2, dia punya kecerunan 2. Dan ni negatif, kecerunan negatif. Okay. 3 bagi 3, negatif 1. Yang ni 2/4. 2/4. Jadi 1/2. Okay. 2/4. 1/2. Okay. C tu. A ni mencancang 3/2. Satu, dua, tiga, empat. Empat bagi dua, dua. Dan ni 3/2. 3/2 sama dengan 1.5 kan. 1.5. Okay. Jadi yang paling besar D lah. Kita kira kecerunan tu. Okay. Kata mencancang, jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Okay. Baik. Okay. Soalan yang terakhir. Soalan 20. Okay. Bab 10, kecerunan garis lurus. Rajah di bawah menunjukkan garis lurus MN pada suatu satah kertas. Cari kecerunan bagi garis lurus MN. Kecerunan rumus dia M. Okay. Negatif dekat depan bila melibatkan pintasan. Okay. Pintasan Y. Okay. Buat kurungan, pintasan Y dia 3. Bahagi dengan pintasan X dia -6. Ha, ni rumus untuk pintas, rumus untuk kecerunan yang melibatkan pintasan Y dan pintasan X. Jadi kecerunan akan dapat, okay, negatif dengan negatif jadi positif 3/6. 3/6 kecilkan jadi 1/2. Okay. Jadi dapatlah jawapan dia C. Okay. Baik. Dengan berakhirnya soalan tersebut, jadi selesailah untuk sesi ulang kaji terancang sempena ujian pertengahan tahun 2021 untuk matematik
tingkatan 2 KSSM. Okey, semoga perkongsian cikgu ini bermanfaat kepada para pelajar dan para pelajar dapat mengulang kaji, mengasah balik kefahaman dan kata lebih mahir dan menguasai cara untuk menjawab soalan dengan betul dan tepat. Okey, dengan jalan kira yang tepatlah. Okey. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.